teman-teman semuanya. Hari ini kita mau menguji dua unit inverter hybrid. Yang ini kapasitas 5000 watt, pesanan Bapak Freddy yang ada di Medan. Dan ini yang 8000 watt, pesanan Bapak Darmanto yang ada di Jakarta Timur. Nah, unit sistemnya kerja hampir sama, cuma di sini yang membedakan dari segi fisik yaitu ukuran casing ya. Tentunya yang 8000 lebih besar. Dan dari segi komponen juga lebih besar yang 8000 kapasitas MOSFET Serta kapasitas trafonya lebih besar Jadi untuk Pak Darmanto ini dia mau diperuntukkan untuk rumah maupun villa Nah di lokasi itu jaringan PLN buruk Jadi tegangan PLN itu kadang sampai 190-170 volt Nah, banyak kendala di peralatan elektroniknya yang cepat uh, terjadi kerusakan ya. Biasanya itu untuk peralatan-peralatan digital, bisa AC atau komputer, TV. Nah, itu kan untuk tegangan rendah 200 volt ke bawah itu kan sistem kerja peralatan elektronik jadi enggak op optimal. Nah, dari situ yang menyebabkan kerusakan di peralatan elektronik jadi kita desain untuk mesin ini dia dapat menyetabilkan tegangan output. Nah, nanti saat siang hari sistem akan dihandle oleh PLTS, tentunya energi akan diambilkan dari panel surya dan baterai. Nanti di saat malam hari sistem akan berpindah ke PLN, walaupun tegangan PLN buruk di bawah 200 volt, nah sistem ini akan menaikkan tegangan ataupun menyetabilkan tegangan di range 220 sampai dengan 230 volt sana. Jadi untuk beban-beban elektronik lebih eh, aman ya. Nah di sini saya akan sedikit jelaskan karena biasanya sudah kita jelaskan untuk parameter apa aja yang ada di sistem ini. Nanti kita juga sertakan untuk manual booknya Ini ya pesanan Bapak Freddy. Jadi untuk jalur eh, input output sama blok baterai di belakang. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada layar LCD-nya kita bisa melihat tegangan inputan. Ini input berapa volt, berapa hertz, terus tegangan baterai berapa volt, berapa persen. Terus buat output, loadnya berapa watt, berapa persen. Terus temperatur mesin. Terus ini AC outputnya berapa volt. Dan di setiap parameter ini kita juga bisa setting ya, untuk settingnya ada macam-macam. Nah, A1 untuk prioritas bisa kita arahkan ke D1 sampai dengan D3, nanti ada di manual book lebih jelasnya. Terus ada A1 ini untuk sistem charging, saat berpindah ke PLN mau kita aktifkan atau kita charging kecil, nah pengaturannya ada di C1. Terus A2 ini adalah floating charging kapasitas maksimum pengisian baterai ya melalui tegangan PLN nanti bisa kita sesuaikan dengan spek baterainya. Nah, ini floating untuk charging, ini untuk batasan bawah, ini untuk aktif lagi inverter, ini untuk pin perpindahan ke inverter dan ini untuk perpindahan ke PLN serta ini untuk menyeting frekuensi 50 Hz maupun 60 Hz. Yang ini untuk menyetel uh, tegangan output mau 220 ataupun 230 volt. Nah, seperti itu ya, cukup mudah dan simpel untuk pengoperasiannya. Oke, ini tombol untuk fungsi ini, di on off juga ada di sini dan ini hanya software saat on sistem pertama kali bisa lewat software Ini MCB DC baterai, ini MCB inverter output dan ini MCB PLN inputan. Nah untuk yang ini hybrid yang 8000 watt sistemnya sama, nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini sama ya softar, MCB baterai, ini MCB PLN, MCB inverter, parameter sistem sama. Nah di sini saya mau mencoba yang pesanan Bapak. Di sini saya mau mencoba pesenan Pak Darmanto kapasitas 8000 watt untuk sistem perpindahannya juga kita akan simulasikan jadi nanti teman-teman bisa lihat di gelombang osiloskop yang ada di sini Nah, untuk PLN coba kita masukkan ya. Ini simbol nanti kamera lihat itu juga. Mungkin kita dekatkan biar kelihatan sistem perpindahan dan sistem Kelihatan enggak? Oke, kelihatan ya. Nah, ini kendor ini kabelnya. Nan, Kabel mana ini? Yang kendor. Oke. Ini PLN kita masukkan. Dek. Nah, dia udah sinkron ya gelombang antara kuning inverter, biru PLN. Kalau udah sinkron baru akan berpindah ke load beban. Kita matikan. Dek. Saat mati ini inverter ternyata yang biru. Inverter sama PLN nggak sinkron ya, PLN-nya yang kuning. Kita masukkan inputan PLN. Klik. Nah, inverter akan kembali mencari sinkron antara gelombang PLN dan inverter. Jadi belum ada perpindahan di sini. Dia akan pindah kalau memang benar-benar gelombang antara PLN dan inverter sudah ketemu sinkron biar tidak ada kedip jeda maupun persimpangan fase di beban pemakaian ya. Aman juga untuk peralatan elektronik. Ya. Seperti itu ya teman-teman untuk sistem perpindahannya. Sekarang kita mau melihat tegangan inputan di PLN. Di sini kita bisa lihat juga Ini ya, AC output 230 volt. Nah, sedangkan inputan di tempat kita sama, dia juga jelek. Ini 198 volt, jelek ya, tapi outputnya tetap stabil di 230 volt. Seperti itu untuk sistem step up-nya. Oke, 197 inputan, output 230. Full karena di tempat kita juga di pedesaan jadi tegangan inputan dari PLN kurang bagus setelah sistem perpindahan kita jelaskan lanjut kita mau di load beban ya kita lihat beban dari di oke yuk masuk nah, kita lihat beban pemakaian kita matikan aja sumber PLN oke, off Ya, teman-teman, beban nanti bisa dilihat di sini watt sama persentase. Ini kapasitas maksimum di 8.000 watt. 4.000 Nah ini 8.113%. Wuh. Wow. Gede banget ya teman-teman. Tadi kita load sampai dengan 8.000, 8.000 baser memberitahu kita bahwa udah over watt. Nah, selang beberapa detik sistem akan memproteksi cut off. Nah, untuk menghidupkannya kalau ada PLN dia otomatis hidup. Tapi kalau nggak ada PLN bisa kita tekan tombol ini. Nah, D1 artinya dia prioritas di PLN. Seperti itu untuk pengujian yang 8.000 Watt. Kita akan beralih ke pengujian pesanan Bapak Freddy yang kapasitas 5.000 Watt. Ben, mesin las mesin las ya ini teman-teman jadi saat menyentuh 5000 watt baser langsung aktif selang 3 detik teman-teman kita mau coba uji sistem perpindahannya apakah sudah sinkron atau belum nah. Saat sinkron, otomatis langsung beban berpindah ke PLN. Sekarang kita juga lihat untuk inputan. Jadi di sini inputan sama 198 volt. Nih, hampir 200 volt ya naik turun. Nah, ini untuk output nah dia tetap stabil, bagus di 222 volt. Seperti itu untuk sistem kerja perpindahnya. Sekarang kita mau coba uji load beban. Jadi di sini sumber PLN akan kita matikan. Nah, kita uji beban inverter. Kita masuk ke output ya buat output kita bisa lihat juga untuk beban sama persentase load ya 4000 nah, 5000 watt nah sistem daya 5000 watt saat menyentuh beban 5000 buzzer aktif selang beberapa detik akan memproteksi overwatch stop mati nah, ini tadi bisa kita lihat load beban sampai di angka 6000an buat untuk menghidupkan coba kita masukkan inputan PLN nah otomatis saat ada inputan PLN saat sistem overbat dia pindah ke PLN kalau nggak ada PLN bisa kita restart di sini ya tombol on off nya seperti ini untuk perbedaan kedua spek yang 5000 sama 8000 watt terus untuk gambaran harga sendiri yang 8000 watt ini di angka 16 jutaan dan yang 5000 watt di angka 11 jutaan buat teman-teman yang membutuhkan spek inverter hybrid seperti ini bisa langsung hubungi admin kita, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Astro.